KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 atas nama 1. Bakal calon Bupati Insinyur Haji Awang Yakub Lutman MMM SI. 2. Bakal calon Wakil Bupati Dr. Haji Suko Buwono MSI. Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon. 1. Persyaratan pencalonan kelengkapan tidak lengkap, keabsahan belum memenuhi syarat. 2. Persyaratan calon kelengkapan tidak lengkap. Selanjutnya, berdasarkan penelitian sebagaimana tersebut di atas, dokumen pendaftaran bakal pasangan calon tersebut di atas dinyatakan dikembalikan karena masih terdapat dokumen persyaratan pencalonan yang belum lengkap dan atau belum memenuhi syarat dan atau dokumen persyaratan calon yang belum lengkap untuk dapat diperbaiki selama masa pendaftaran. Demikian tanda terima ini dibuat dalam 2 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Sokopi foto hitam putih ukuran 4x5 cm. Sokopi foto calon ukuran 10 rumah bupati dan wakil bupati cm. Sokopi foto berwarna. Selanjutnya kami akan melaksanakan pendaftaran ini dimulai dan menerima dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Kepada Kartanegara mengucapkan selamat datang kepada bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Haji Awang Yakub Lukman MM dan Bapak Dr. Suko Buwono.